الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وأدام نفع في علم في دارين آمين أيها الولد وهي أنك قد علمت من هاتين الحكايتين أنك لا تحتاج إلى تكسير الإلم قد علمت sungguh engkau telah mengetahui min hataini daripada dua ini apa al-hikayataini yaitu dua hikayat dua kisah dua cerita annaka bahwasanya engkau la tahtaju tidak butuh ila taksiril ilmi kepada memperbanyak ilmu ini bukan berarti enggak demen nama ilmu bukan ya bukan berarti enggak demen nama ilmu bukan berarti benci sama ilmu bukan ini di sini intinya wal ana ubayyinu lakama yajibu ala saliki sabiril aqiq dan sekarang aku akan jelaskan kepadamu apa yang wajib atas orang yang jalan di jalan kebenaran I'lam annahu yambaghi lisaliki syaikhun mursidun murabbin liyukhrijal ahlaka sayyi'ata minhu bitarbiyatihi. I'lam ketahui olehmu annahu akan bahwasannya yambaghi seyogianya lisaliki bagi seorang yang jalan ibadah menuju Allah Syekhun mursidun mempunyai seorang syekh mursid yang memberikan petunjuk murabbin yang mendidik liukhrijal akhlaqa sayyi'ata supaya syekhnya gurunya dapat mengeluarkan dia kepada akhlak dari akhlak yang tercela minhu daripadanya ditarbiyatihi dengan mendidiknya. Jadi seyogianya seorang ya, yang ibadah, pengen ibadah kepada Allah, hendaknya punya seorang guru mursyidnya yang membimbing dia untuk ibadah kepada Allah. Jadi enggak sendiri-sendiri aja. Mesti ada pembimbing ibadah. Biar kenceng itu. Wa yaj'ala makanaha khuluqan hasanan dan dia menjadikan tempatnya akhlak yang baik. Dia menjadikan tempatnya akhlak yang baik. Wa makna tarbiyati dan makna tarbiyah adalah yushbihu fi'lal fala'il ladhi yaqla'us sawka wa yukhriju nabatatil ajnabiyata min baini zara'i wa mana tarbiyati mana tarbiyah mendidik adalah yushbihu menyerupakan ia fi'lal fala' seperti perbuatan seorang petani alladhi yaqla'us sawka yang mencabut akan duri-duri rumput ilalang ya. Itu gurunya seperti itu ya. Jadi makna tarbiyah. Jadi gurunya seperti petani ya, mencabut duri-duri ya, ilalang yang ada. Wa yukhrijun nabatatil ajnabiyata dan dia mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang lain.
Kalau bahasa kita rumput tekiknya. Ya. Ya, kalau kita nanam satu pohon umpama pohon ubi aja. Tapi pohon ubi kita tanam pohon yang lain, ubinya kecil. Jadi fokus dia ubi singkong, dia fokus ubinya. Yang lain singkirin dulu. Apalagi rumput-rumput tekiknya. Gitu. Mimba ini zara'i, daripada tumbuhan, di antara tumbuhan. Supaya apa? Liya sunan nabatuhu, supaya bagus tumbuhnya. Wa yakmula ra'yuhu, ya. Dan sempurna, ya. Sama tumbuhnya juga sempurna perkembangannya. Wala budal lisaniki min syaikhin, dan tidak boleh tidak bagi seorang salik, orang yang jalan menuju Allah, daripada seorang guru. Yu'adibuhu, yang akan mengajarkan adab kepadanya. Ya. Jadi perlu seorang guru yang akan mengajarkan dia tentang bagaimana adab yang baik. Wa yursiduhu ila sabilillahi ta'ala, dan guru yang akan memberi petunjuk dia kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Li'annallaha arsala lil ibadi rasulan, karena bahwasanya Allah Ta'ala telah mengutus kepada hamba-hambanya, untuk hamba-hambanya akan seorang utusan. Untuk apa? Lil irsyadi ila sabilihi, untuk memberikan petunjuk kepada jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faizar ta'ala, maka apabila ia telah berangkat, Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi telah berangkat, maksudnya meninggal dunia. Nabi meninggal dunia, faqad khalafal khulafa'u, maka sungguh menggantikan oleh para khulafa'u rasyidin. Fi makanihi, di tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta yursidu ilallahi, sehingga mereka memberikan petunjuk kepada Allah Ta'ala. Ya, Nabi meninggal diganti nama seorang Khulafa'i Rashidin, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Terus diganti. Nah, itu seorang guru, murid mesti punya seorang guru yang akan membimbing dia. Nah, ini guru bagaimana? Mesti bagaimana? Yang bagaimana guru ini? Syekhnya. Saya mursyidnya yang bagaimana? Wa syartu syekhi alladhi yasluhu, dan seorang syarat syekh yang layak adalah syarat guru yang layak. Kalau ingin jadi guru, ini bukan hanya mursyid aja. Diusahakan, walaupun bukan mursyid juga, kita berusaha untuk ini. Ayyakuna ta'iban, ayyakuna na'iban li Rasulillah salawatu alaihi wasallamu alaih, bahwa dia seorang guru menjadi pengganti bagi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alaih. Jadi hendaknya dia itu ketika ngajar menjadi seorang pengganti Rasul. Jadi bagaimana Rasul itu orangnya begini, sifatnya begini. Rasul itu enggak mau mencari dunia. Maka kita bila mana seorang guru mesti kayak begitu. Seperti Rasulullah. Rasulullah ngajar seperti itu enggak dibayar. Enggak dibayar. Jadi kalau pengen pakai bayaran silakan, tapi jangan mahal-mahal. Ya. Jadi ikut sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyakuna aliman. Jadi yang pertama
guru mursyidnya mesti ngikut ya, gantiin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutin Rasul. Jangan sampai menyimpang dari Rasul. Kalau nyimpang dari Rasul enggak benar dah. Guru mursyidnya kayak begitu, enggak benar. Kalau nyimpang dari ajaran Nabi, ayyakuna aliman. Yang kedua, guru mursyid itu mesti orang alim. Dia itu mesti alim. Ilmunya banyak. Lengkap ilmunya. Kalau pengen jadi mursyid, enggak bisa. Kalau dia enggak alim tapi jadi guru mursyid, enggak bisa. Dia mesti alim. Mesti banyak ilmunya. Walakin la kullu alimin yasulil khilafati. Akan tetapi tidaklah semua orang alim layak untuk jadi khilafah. Enggak semua orang alim layak untuk jadi seorang guru mursyid, enggak. Jadi pilihan juga. Wa inni ubayyinu laka ba'dha alamatihi. Kata Imam Ghazali, sesungguhnya aku akan jelaskan kepada engkau akan sebagian tanda-tandanya orang alim yang pantas untuk menjadi seorang mursyid. Ala sabilil ijmali, atas jalan global. Jadi beliau bilangin di sini secara global aja. La yad'i kullu ahadin annahu mursyidun. Enggak bisa mengaku-ngaku oleh setiap orang bahwa dia itu mursyid, enggak bisa. Ya, saya ini mursyid, enggak bisa begitu. Fanakul, maka oleh karena itu kami katakan alamatu ba'a man yu'ridu an hubbid dunya wa hubbil jahi. Ya, syarat seorang mursyid adalah seorang yang berpaling dari cinta dunia dan cinta pangkat. Ini syarat seorang mursyid yang pertama ini. Jangan cinta dunia, jangan cinta pangkat, jabatan. Kalau udah cinta sama pangkat sama jabatan, berarti bukan maqam mursyid. Kita berusaha untuk ini nih, walaupun kita bukan mursyid, ya, ngajarin bocah-bocah, ya. Nah, kita tetap berusaha untuk ini. Kita berusaha untuk enggak cinta sama dunia, ya, walaupun dunia ada di tangan kita, cuma sebatas di tangan aja, enggak sampai masuk ke hati. Dan pangkat juga, kita enggak gila dengan pangkat. Wa kana qattaba ahli syakhsin basirin tasalsala mutaba'atuhu ila sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah sungguh ia itu, seorang mursyid itu mengikuti ni syakhsin basirin, kepada seorang yang hidup mata hatinya. Jadi guru mursyid itu enggak bikin sendiri, enggak. Dia punya guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru, sampai nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan diaku-akuin, bukan, memang diakuin. Tasalsalu mutaba'atuhu ila sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam, yang nyambung ngikutnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam, nyambung terus, pulan dan pulan terus ke atas. Wa kana muhsinan riyadhata nafsihi bikillatil aqli wal qawli wan naumi. Dan adalah beliau seorang mursyid itu seorang yang memperbagus akan riyadhah nafsi dirinya. Ya.
dia banyak melakukan ibadah, udah ini lagi, ini lagi, ini lagi, ibadahnya banyak terus. Dia doain, dia tekunin, dia kerjain, lalu dia mujahadatun nafs, dia berjuang, dia lawan nafsunya, berat memang, terus dia kerjain. Nah, seorang guru begitu, itu makam mursyid seperti itu. Ya, ini ya, sholat sunat masih ogah-ogah, puasa malas banget, sedekah sayang banget, mana mau jadi mursyid. Jadi adalah beliau itu muhsinan riyadhatan nafsihi. Beliau orang yang membaguskan riyadhah dirinya. Jadi banyakin ibadahnya. Terus di sholat malam, puasa Senin Kamis atau puasa Nabi Daud atau puasa setiap hari. Terus zikir, enggak ditinggal, wiridannya enggak ditinggal. Terus diamalin kepada Allah. Sedekah ya. Terus dia riadhoin sambil dia mujahadah terus. Dia banyakin ibadahnya. Banyakin ibadahnya. Dia puasa, dia zikir. Itu riadhah. Tahan orang-orang pada pergi ke sana kemari. Ya, pergi umroh ke sana kemari dia kagak, padahal duitnya banyak. Dia enggak mau. Kenapa? Karena ada yang dia riadhoin. Ya, muridnya banyak. Ya. Itu, ya. Jadi seorang mursyid seperti itu. Nah, kita walaupun bukan mursyid, kita berusaha bersifat seperti mursyid. Banyak-banyak ibadah kita banyak. Dan hidup ini enggak ngapa-ngapain di rumah, ibadah begini aja. Gantung sama Allahnya udah hebat, kontrakan kagak punya, ya, gajian kagak ada, tapi duitnya datang terus. Ya. Nah, jadi dia memperbagus riyadhah dirinya. Nah, kalau di sini gimana? Bikin latil akli, sedikit makan, riadhoin diri kita. Makannya jangan banyak-banyak, dikit aja. Ntar lama-lama udah biasa, makan sedikit banyak enggak enak. Makannya dikit. Kok dikit banget makannya? Ya emang segini makannya. Ya, ya kecuali emang butuh banyak. Ya. Seorang tukang, ya itu masih banyak itu. Ya. Itu banyak segitu termasuk dikit ya. Karena apa? Sesuai dengan proporsinya gitu ya. Kalau yang enggak ngapa-ngapain ya lain lagi. Wal qauli dan ucapan ngomong, riadhoin, tahan, jangan banyak ngomong. Jangan ngomong mulu. Wa naumi dan tidur, jangan banyak tidur. Sebentar aja tidurnya. 10 menit jadi. Ini kaget tidurnya 2 jam ke 10 menit. Jangan. Salat subuh tidur. Jangan. Jangan zikrullah.
makruh, habis sholat subuh tidur makruh. Kecuali sakit ya, kalau sakit. Kecuali sakit ya, lagi sehat jangan. Habis asar jangan. Kalau tidur habis subuh ya itu gurih ya, ya karena banyak ya bantuannya. Nah, kita jangan. Jadi diriadoin, makan sedikit, ngomongnya mulai dikit, nah, tidurnya sedikit, ya kita. Secukupnya lah, kalau udah tua ya secukupnya lah, secukupnya. Wa kasrati salawati wa sadaqati wa sami, dan banyak salawat, salawatnya banyakin, sadaqah, banyakin sadaqah, bumbung masih hidup, ya, sadaqah, wa sami dan puasa, puasa banyakin. Ya, Senin Kamis dah. Hah? Berat banget. Senin Kamis. Kalau enggak kuat Senin. Iya, kalau enggak kuat 3 hari dalam sebulan. Yaumul Bid 13, 14, 15. Jangan kapan aja makan, jangan. Ini riadoin diri kita ya. Kita ajak ibadah kepada Allah. Iya. Orang yang sering seperti ini, ntar datang Ramadan, itu kan Ramadan itu bulan ibadah. Ya, enggak begitu kaget, udah sering puasa sunat. Kalau enggak sering puasa sunat, datang bulan Ramadan kelagepan. Iya. Bagus banyak yang puasa. Itu. Jadi biasain nih tadi sedikit makannya sedikit, tidurnya dikit ya. Ngomongnya dikit. Ya. Baca selawat biar banyak dan sedekah. Ya. Jangan pelit sedekah selagi masih hidup. Jangan sampai mati. Iya, kalau anak kita ingat, kalau enggak ingat, kan kita banyak kadang begitu. Iya, nanti aja dah, kalau udah meninggal dunia, biar anak yang ini. Jangan, dari masih hidup sedekah, kita punya sedekah yang banyak masih hidup. Iya, biar apa? Biar bisa nolongin kita nanti di akhirat. Sedekah tuh. Kalau sedekah itu mainnya hati dia, bukan akal, kecerdasan hati, bukan kecerdasan akal. Kalau kecerdasan akal ya untung rugi itu. Kalau hati enggak, yakinnya sama Allah, yakinnya sama Allah. Walaupun duitnya banyak keluar, yakin sama Allah. Dibanding kita berbelian yang lain. Coba gue beli mobil, ada tuh mobilnya. Ini gue sedekahin, gak kelihatan. Mata kepala kita gak ngelihat. Tapi nanti di akhirat bangga kita. Ya ada ya, orang berdoa kepada Allah di dunia dikasih sebagian doang, di dunia dikasih pahalanya sebagian doang, itu pahala doa. Di dunia dikasih sebagian doang, lalu sebagian lagi di akhirat. Ketika di akhirat, ya Allah, dia nyesel, coba yang di dunia enggak dikasih, di dunia dikasihnya semua di akhirat gitu. Itu gara-gara doa doang tuh.
dikabulinya cuma pahalanya dikasih cuma setengah doang, satu di dunia, satu di akhirat. Maksudnya bagaimana kalau sedekah? Kita dapat ganjaran nanti di akhirat. Masya Allah. Pastinya, yakinnya akan membuat kita jadi gembira. Apalagi sedekah yang banyak. Masya Allah. Apalagi banyak ikhlas. Wa kana bimutaba'atihi zalika Syekhul Basira. Wallahu a'lam bishawab.